Mohon penjelasan mengenai manhaj salaf, apakah manhaj salaf menuju sekelompok orang saja? Pada hakikatnya setiap muslim muslimah bermanhaj salaf. Manhaj salaf adalah manhaj dalam memahami agama ini, yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat. Itulah manhaj salaf. Siapa saja yang berpemahaman seperti ini adalah seorang salafi, seorang ahlu sunnah wal jamaah, meskipun tidak memiliki KTP atau kartu anggota salafi. Tidak perlu KTP dan tidak perlu kartu anggota, yang penting pemahaman. Yang penting pemahaman. Tidak mesti harus pakai baju khusus. Makanya ahlu sunnah tidak memiliki ciri khusus, ya. Tidak memiliki harus pakai toga, harus pakai sorban. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah pemahaman beragama sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh dimanapun dia berada. Di Amerika juga ada orang yang salafi, di Perancis, di Inggris, di mana saja. Tidak mesti harus berkelompok dengan suatu kelompok tertentu atau harus ngaji sama ustaz tertentu seakan-akan masuk surga hanya lewat ustaz ini. Tidak, siapa saja, ini ustaz siapa saja, ngaji sama ustaz siapa saja, ngaji dengan guru ulama siapa saja, yang penting di atas pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh, maka dia seorang ahlu sunnah wal jamaah dan salafus saleh.